إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آيات 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Yang bermaksud, katakanlah, mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan ada lebih baik daripada semuanya ini, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan, yakni isteri-isteri yang suci bersih serta beroleh pula keredaan dari Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Dan juga orang-orang yang sabar dan menjunjung perintah Allah, dan orang-orang yang benar perkataan dan hatinya, dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang beristighfar memohon ampun pada waktu sahur. Allah menerangkan kepada segala makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentakdir seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'aluma wa ta'ani تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ودلالته إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. آيات yang ke-15 daripada surah Al-Imran mempunyai hukum kait yang rapat dengan ayat yang sebelumnya, di mana ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang sifat semula jadi yang ada pada manusia itu adalah suka pada perkara yang menyentuh kepada hawa nafsu, baik itu syahwat ataupun cintakan kepada anak-anak ataupun harta ataupun kuda ataupun hayawan ternak dan juga tanaman, yakni apa itu pertanian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan semua perkara yang disebutkan itu adalah
kenikmatan di dunia sahaja. Dikatakan kenikmatan di dunia sahaja bila mana difokuskan nafsunya, syahwatnya, hartanya, keretanya, kudanya, tanamannya, pertaniannya, ternaknya untuk kepentingan dunia sahaja, maka tak ada nilai apa-apa di akhirat. Karena ini Allah menceritakan sifat semula jadi yang ada pada seseorang. Saya katakan sebab turunnya ayat ini adalah disebabkan oleh karena adanya beberapa orang yang terhalang untuk atau tercabar keazabannya untuk ikut berperang bersama dengan Rasulullah disebabkan memikirkan orang rumahnya, disebabkan memikirkan hartanya, disebabkan memikirkan kasih sayangnya kepada anaknya, kasih sayangnya kepada kudanya. Kalau dia pergi berjihad, mati, maka dia tak boleh menikmati apa yang dia tinggalkan. Maka Allah SWT beritahu, dan jika mata oleh hayat di dunia, itu semua yang menjadi sebab yang boleh menghalang kamu ikut dalam berjihad, itu adalah hanya kenikmatan di dunia sahaja. Maknanya sementara saja, akan hilang dengan hilangnya dunia, atau akan hilang dengan hilangnya harta yang kamu miliki, atau akan hilang dengan hilangnya kamu yang ditinggal dunia. Maka tak kekal daripada nafsunya, daripada hartanya, daripada kasih sayangnya, tak kekal. Baru Allah bagi tahu kalau semua itu yang menjadi sifat semula jadi kesukaan kepada seseorang itu hanya kenikmatan di dunia dan tak kekal. Yang kekal apa? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Rasulullah. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka yang mempunyai kecenderungan dan kesukaan serta kecintaan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada semua yang dimiliki oleh manusia, yang manusia itu cenderung dan suka kepada apa yang mereka miliki. Aku nabi hukum bihayr lindah itu, mahu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu. Jadi pada hal-hal yang kamu sukai, yang hanya terhaknya di dunia sahaja, yang lebih baik daripada yang kamu mau, aku bagi tahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada baginda Rasulullah untuk memberitahu. Beritahu aku yang lebih baik daripada apa? Daripada benda-benda yang disukai oleh manusia. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif. Allah memberikan pilihan. Allah memberikan ganti kepada apa yang mereka sukai bila mereka dikorbankan untuk Allah. Tapi terpulang kepada seseorang itu untuk mampu diberikan ganti atau mau memilih yang lebih baik, mengorbankan apa yang ia sukai demi apa yang disukai oleh Allah. Kalau mampu, tengok apa ganjarannya, apa yang aku sediakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, a'unabbi'ukum, maukah aku beritahu kabar yang hebat untuk kamu, wahai orang-orang yang beriman? Apakah kabar itu, wahai Rasulullah? Bikhairin min dalikum, yang lebih baik daripada apa yang disebut sebelum ini, yaitu harta dan sebagainya. Lilladzina taqau, bagi mereka orang-orang yang bertakwa, ainda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yani orang yang bertakwa itu, apa? Jannatun, syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah syurga-syurga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka orang yang bertakwa itu kekal di dalam syurga itu. Lalu apa lagi yang didapat? Wa azwajun mutahharatun, dan pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanu minallah, dan keridhaan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, Allah Maha mengetahui ke atas perbuatan hamba-hambanya. Dan ini pilihan alternatif yang Allah ingin tawarkan kepada orang yang beriman, antara mengorbankan apa yang mereka suka demi apa yang Allah suka. Tapi Allah bagi ganti.
Allah janjikan ganti balasan kepada orang yang mau mengorbankan. Tapi tak semua orang yang mengorbankan itu akan dikejar dengan balasan yang besar itu. Hanya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa pada istrinya, orang-orang yang bertakwa pada anaknya, orang-orang yang bertakwa kepada hartanya, orang-orang yang bertakwa kepada bidanya, orang-orang yang bertakwa kepada tanamannya, dan orang-orang yang bertakwa kepada hayawan ternaknya. Ada berapa yang disebut tadi? Perempuan, anak, harta, emas dan perak, ringgit, dolar, rupiah, apa saja kalau zaman kita sekarang. Kemudian kuda, kalau sekarang kereta, proton, BMW, apalagi semua. Kemudian hayawan ternakan, ini boleh dikiaskan apa saja jenis harta yang kita miliki, saham dan sebagainya. Kemudian apalagi, dan tanaman anak mereka. Bagi mereka orang yang bertakwa kepada Allah ke atas enam perkara ini, maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jannah syurga. Saya sudah bahas bagaimana dalam kelas yang lalu takwa kepada Allah kepada istri, takwa kepada Allah terhadap anak-anak, takwa kepada Allah kepada harta. Saya tak akan ulang balik apa yang saya bahas pada minggu lepas. Yang intinya mengorbankan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lilladzina taqaw idza rabbihim jannatun, gantinya adalah jannah. Jannah itu bahasa Arabnya daripada kata jannah artinya kebun atau tanaman. Bila mana kita mengorbankan apa yang menjadi kesukaan kita dalam bentuk pertanian dan kebun dan tanaman yang kita miliki di dunia itu, Allah akan gantikan dengan tanaman-tanaman di surga. Perbezaannya adalah tanaman di dunia kita dulu tanam, kita yang bekerja, kita yang siram, kita yang bagi apa itu bagian pada kita yang hama ataupun apa binatang yang boleh merosakkan tanaman, kita yang jaga. Ini harta tanaman pertanian yang kita miliki, kita yang bekerja, kita yang upah orang, kita keluar duit. Tapi mereka yang mampu mengorbankan tanaman yang dia lakukan, pertanian yang dimiliki di dunia, di jalan Allah, dengan digunakan dia punya zakatnya, apa yang menjadi hak kepada orang lain diberikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan untuknya tanaman, tak perlu dia bekerja. Jannah, kebun, siap sedia, tak perlu dia siram, tak perlu bagi baja, tak perlu dia turun tangan untuk panggil orang jaga itu tanaman, syurga. Ini ganti dia buat. Dia gunakan pertanian yang dimiliki itu di jalan Allah dengan digunakan apa yang menjadi hak kepada hak Allah yang ada pada manusia, Allah gantikan dengan tanaman di surga tanpa dia bekerja. Jannah dia berulang. Kalau jannah itu single satu, surga jannah surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau mengorbankan semua enam perkara tadi yang tak lama di dunia, singkat 60-70 tahun habis dah diberikan oleh Allah syurga. Subhanallah, ini kalau kita berniaga dengan seseorang, kalau kita boleh berniaga dengan seseorang, keuntungannya itu adalah 10 kali ganda. Ini memang sudah keuntungan yang besar. Berniaga dengan Allah tak ada di punya kesempatan berapa bilangannya, tak ada. Tak ada apa itu bilangan akhir bila mana kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ladzina taqaw, bagi mereka orang bertakwa kepada apa saja yang mereka miliki daripada enam perkara itu, inda rabbihim, maka dia di sisi Tuhan mereka, di sisi Tuhan mereka akan mendapatkan jannah syurga. Tajri min tahtiha al-anhar, ini syurga, di bawahnya mengalir air. Nah, digambarkan min tahtiha, yakni tahtiha itu bawah. Ya, apa itu kalau saya ingat Ratu Balqis masa pergi ke istana Nabi Sulaiman, dia angkat dia punya apa dia punya kain. Maka syafat dan sa'kainan. Dia angkat dia punya kain sehingga nampak dia punya betis karena khawatir.
tidak itu istana Nabi Sulaiman yang disangkut air seakan-akan dia akan punya air dan akan pasang, maka dia akan punya kain. Padahal itu daripada perhiasan yang begitu indah, di bawahnya itu macam air atau air yang mengalir tetapi tidak bercampur dengan air. Rasulullah Marjun daripada iman pernah dan benar juga istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Surga itu pun lebih kurang macam itu, tapi tak dapat digambarkan macam mana, karena memang kata baginda Rasulullah tak pernah ada mata yang pernah memandang, telinga pernah mendengar, tak pernah terlintas pun di dalam hati manusia, tapi gambarnya terjun dan diam. Al-Anhar, sungai mengalir di bawah tempat pijakan kaki orang-orang berada dalam surga. Dasyalam, susah 10 tahun itu, tahu tak dapat kenikmatan yang luar biasa itu bagi orang yang berpikir. Tawaran Allah tak akan disia-siakan. Alternatif yang ditawarkan oleh Allah tak akan disia-siakan. Pasti dia akan mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal ini nabiha kekal berada di dalam surga. Kalau tadi diberitahu dari kemakaul hayat dunia yang kamu suka tadi daripada perempuan, anak-anak, harta semua hanya sementara di dunia. Kamu akan berpisah dengan apa saja yang kamu sukai, baik dengan harta itu habis, istri ataupun anak-anak meninggal terlebih dahulu, atau kamu meninggal terlebih dahulu, pastinya kamu akan berpisah. Tak akan kekal kamu dengan mereka. Tapi kalau kamu korbankan apa yang kamu miliki itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu akan dapat semua yang kamu ingini. Hal ini Nabi tak kekal. Yang kamu sukai di dunia tak kekal, Allah beri kepada kamu yang kekal. Tapi kalau mampu mempergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini Nabi wazwajum waharabuh, dan pasangan-pasangan yang suci, yang bersih daripada segala aib, yang bersih daripada segala kekurangan. Sebagaimana manusia di dunia itu mengalami proses daripada satu masa ke masa kepada masa penuaan, di dalam masa penuaan akan kurang apa yang sebelumnya itu sempurna sebelum tua ini di dunia. Tapi di akhirat, di syurga, wazwajum mutahharatun, pasangan-pasangan yang kekal, pasangan-pasangan yang tak rusak, pasangan-pasangan yang tak berubah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tak dapat semua apa yang kita korbankan di dunia itu, digantikan oleh Allah persis apa yang kita korbankan di dunia, persis Allah bagi di akhirat, persis Allah bagi di surga. Kita korbankan apa itu tanaman tadi, Allah sediakan tanaman tanpa kita bekerja. Kita korbankan harta dalam bentuk budak fisabilillah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan untuknya ganjaran sesuai dengan apa yang dia korbankan ketika di dunia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis, orang yang dia mengorbankan budaknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengorbankan kuda di jalan Allah, apa yang dia korbankan akan digantikan sesuai dengan pengorbanannya. Yang di dunia itu terpedaya dengan syahwat nafsunya kepada perempuan, yang mana di dunia itu nafsu itu semakin hari penuaan akan mengurangkan nafsu dan perubahan kepada tubuh badan, baik kepada laki-laki atau perempuan. Di syurga hal ini nafiha, wazwajumullah atau tak ada aib, tak ada kurang, tak ada berubah. Itu sesuai dengan apa yang kita korbankan di dunia, itu yang Allah ganjar. Tapi lebih daripada itu Allah beritahu warwah binallah, ya salam, keribahan dari Allah. Yang ini bonus, tapi ini bonus adalah yang luar biasa, yang mengalahkan kepada kenikmatan yang sebelumnya disebutkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah menceritakan, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul li ahli al-jannah, Allah berfirman kepada penghuni syurga, ya ahli al-jannah, wahai penghuni syurga. Mereka menjawab, labbaika ya rabbana wa sa'daik, ya wahai Tuhan kami. Fayaqul, Allah berfirman, hal raqaitum,
saja aku puas dengan apa yang aku beri? Mereka menjawab, ya Rabbi wa malana dan Allah, bagaimana kami tidak puas ya Allah dengan apa yang telah kamu beri kepada kami? Sesungguhnya pemberian itu teramat istimewa bagi kami. Ini kenikmatan surga. Fayaqul, Allah berfirman, ana u'tikum afdhalan min dzalik, maukah kamu aku beri yang lebih baik daripada apa yang kamu dapat sekarang? Mereka ini orang-orang berada dalam surga, sudah hadapan yang tak pernah mandang memandang, tak pernah telinga mendengar. Ya, ini punca segala kenikmatan yang tak pernah terbayangkan oleh manusia, itu yang ada di surga lebih daripada itu. Ketika kenikmatan yang terlalu nikmat di surga itu sudah dirasa oleh penghuni surga, Allah tawarkan maukah yang lebih nikmat? Mereka pun lebih terperanjat lagi, masih ada yang lebih nikmat daripada aku kenikmatan yang sudah sedia ada sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhillu 'alaykum ridwani fala asfatu 'alaykum ba'dahu abada." Aku halalkan kepada kamu untuk meraih keridhaan aku, dan aku tiada akan murka kepada kamu selama-lamanya. Dapat ridha dari Allah. Dalam riwayat yang lain, mereka orang yang berada di dalam surga itu, di antara keridhaan yang diberikan oleh Allah lebih daripada ganjaran yang Allah beri kepadanya sesuai dengan amalan yang dia lakukan di dunia, Allah dengan menampakkan zat-Nya kepada mereka orang berada di dalam syurga. Melihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah nanti di hari kiamat nadhira, ceria, bercahaya. Ila rabbiha, kepada Tuhan wajah-wajah itu nadhira, boleh melihat macam mana dalam keadaan bagaimana. InsyaAllah kita berada di sana boleh tahu, sebab perkara itu adalah perkara di luar jangkauan akal pikiran manusia. Sebab kalau nak tengok dengan, kita nak bercakap pada saat ini dengan mata, nanti nak tahu itu akan tergelincir kepada perkara-perkara yang jismi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita percaya bahwasanya ada nanti di akhirat bagi mereka penghuni syurga untuk melihat kepada Allah, dan masing-masing dapat melihat kepada Allah mengikut kadar amalannya di dunia. Tak semua sama boleh tengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis baginda Rasulullah beliau bersabda, kamu nanti di hari kiamat akan melihat kepada Tuhan kamu seperti mana kamu melihat kepada bulan purnama. Pada itu bulan purnama itu terang, macam itu juga kamu akan tengok. Maksudnya jelasnya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan mata ini, dengan mata hati, dengan ma'rifah, dengan apa? Allah taala pastinya ada ru'yah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diberitahukan mereka yang berada di dalam surga sudah nikmat sono. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka yang berada di dalam surga dan Allah menampakkan zat-Nya kepada mereka untuk dilihat oleh penghuni surga, mereka yang berada di dalam surga ini lupa, tak sedar dengan kenikmatan yang sedang mereka nikmati karena mendapatkan kenikmatan yang lebih melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga tak boleh dirasa berbandingkan dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mata ini tak diharamkan untuk menengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena jaga mata ini di sini supaya boleh dijaga di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mata yang dijaga di dunia, mata itulah yang akan layak untuk melihat kepada Allah nanti di akhirat. Faham? Walidwan min Allah, keridhaan daripada Allah. Di antara keridhaan Allah diberikan kepada penghuni syurga adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil-ibad, Allah Maha mengetahui, Maha melihat kepada perbuatan hamba-Nya. Kenapa Allah katakan Allah Maha melihat kepada perbuatan hamba-Nya? Kata perbuatan hamba itu tak sama, bukan hanya dalam hak dan batil, bukan dalam hal ma'ruf dan mungkar, dalam hal ibadah pun tak sama semua nilainya. Apa pasal dalam kedudukan orang-orang di sisi Allah itu ada rasul, ada anbiya, ada awliya, ada siddiqi, ada syuhada, peringkat-peringkat gelaran yang namanya abrar,
apa salah mereka dibezakan kedudukannya? Mereka adalah mereka semua ahli ibadah, orang iman. Kalau Allah ibadahnya itu untuk aku, karena aku. Ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadahnya para peniaga. Ada orang beribadah kepada Allah taala ibadahnya hamba sahaya. Dan ada orang beribadah kepada Allah ibadahnya hamba merdeka. Semuanya baik. Semuanya dapat surga. Tapi levelnya tak sama. Hamba peniaga itu orang yang beribadah kepada Allah tak akan ganjaran dari Allah, tak akan syurga, tak akan derajat, tak akan dari kita semua. Macam kita peniaga dengan manusia, kita beri khidmat, nak balasan. Orang yang beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu, aku beribadah, tak akan syurga, tak akan semua kenikmatan yang berada dalam syurga. Ini hambanya para peniaga. Saya tak kondek, baik. Ada orang beribadah kepada Allah takut kepada neraka. Pasal tengok ada bagaimana dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa tak mati dan tak hidup di sana, orang-orang yang disiksa dan duduk dalam neraka itu. Dia takut bagaimana dahsyatnya neraka. Maka dia beribadah kepada Allah pasal takut tidak masuk dalam neraka. Ini ibadahnya hamba sahaya. Bahasa hai dimiliki oleh tuannya. Kalau tak kuat apa yang disuruh oleh tuannya, dia takut dihukum. Maka hamba yang beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka adalah hamba yang beribadah kepada Allah levelnya hamba sahaya. Ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah kepada Allah disebabkan oleh kerana dia itu atau Allah itu adalah zat yang wajib untuk disembah. Dia tak kisah dimasukkan dalam neraka, dimasukkan dalam syurga, tak mengubah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam siapa? Macam Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, kalau aku sembah engkau karena aku ingin mengharapkan syurga, jangan masukkan aku ke dalam syurga. Ya Allah, bila mana aku menyembah kepadamu disebabkan aku takut masuk dalam neraka, campakkan aku ke dalam neraka. Tapi jadikan ibadah aku kepada karena engkau adalah zat yang wajib untuk disembah. Murni ibadahnya. Berkata orang yang levelnya seperti itu, semakin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dia sabar, semakin dia itu ridha, sebab datangnya pujian itu datang daripada yang Maha mengasihi, Maha yang Maha disembah, Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dugaan akan dianggap manis bagi mereka hamba yang berdeka, sebab hatinya suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berniaga, kalau ada kekurangan atau tidak mendapatkan keuntungan daripada orang yang kita berbisnis dengannya, kita kata ya pada mana berbisnis dengan orang itu kalau tak ada untung. Ini ada batasan di dalam orang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atas dasar perniagaan. Kalau Allah bagi tahu, kalau aku tak bagi kepada kamu pahala, adakah kamu akan sembah kepada aku? Bagi orang yang mentalitinya macam peniaga, dia akan pikir dulu. Tapi bagi hamba yang berdeka, menyembah kepada Allah karena Allah adalah yang patut untuk disembah, maka dia akan ridha apa saja datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh hal itu kata baginda Rasulullah, al-anbiya, para nabi itu adalah golongan yang paling berat menghadapi dugaan dari Allah. Kemudian para auliya, kemudian orang yang derajatnya menghampiri kepada mereka. Semakin orang itu dekat kepada Allah, semakin berat dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh kerana Allah ingin menguji ketulusan pengabdian orang itu kepada Allah. Dan didapati orang yang semakin tinggi levelnya di sisi Allah, semakin suka bila mana diduga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab diduganya sebagai tanda kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Siapa mereka itu? Ya Allah, orang-orang yang bertakwa tadi yang akan disediakan syurga-syurga dan kekal berada di dalamnya, diberikan pasangan yang suci, mendapatkan keridhaan daripada Ya Allah. Siapa mereka? Allah memberikan tafsiran. Ini tafsir Al-Quran bil Quran. Kita dalam istilah ulumul Quran, ada tafsir Quran dengan Quran, ada tafsir Quran dengan hadis, ada tafsir Quran dengan pandangan para sahabat. Dalam ayat ini Allah menafsirkan
sendiri. Siapakah yang aku maksudkan itu, kata Allah. Hamba-hamba yang bertakwa, yang akan diberikan olehku syurga-syurga dan kekal berada di dalamnya, dapatkan pasangan yang suci dan akan mendapatkan keridhaan daripada aku, kata Allah. Al-Dadina Yaquluna Rabbana Lana Amanna Waghfir Lana Dunubana Waghfirna Adzabanna. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan amanna, kami beriman, satu. Yang kedua, Waghfir Lana, beristighfar. Yang ketiga adalah meminta kepada Allah diselamatkan daripada api neraka, Waqina adzabannar. Yang keempat, Shabirin, orang-orang yang sabar. Yang kelima, Shadiqin, orang-orang yang jujur. Yang keenam, Al-Qanitin, orang-orang yang dia taat kepada Allah. Al-Munfiqin, yang ketujuh, orang-orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya. Yang kelapan, Wal-Mustaghfirin bil Ashar. Siapa orang bertakwa? Orang beriman dan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan daripada api neraka, yang sabar, yang jujur, yang taat, yang bersedekah, yang beristighfar di waktu sahur. Rabbana innana amanna. Wahai Tuhan kami, kami beriman. Ampunkanlah dosa kami. Diletakkan minta ampun setelah iman, supaya kita meminta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidakupayaan kita memenuhi hak dan tuntutan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan iman ini, hadirin hadirat, berat. Tak semua orang mampu menunaikan hak tuntutan iman secara maksimum. Allah berfirman atau Nabi bersabda tentang hakikat hubungan seseorang itu dengan Allah adalah menyembah kepada Allah seakan-akan kamu tengok kepada Allah. Kalau kamu tak mampu tengok, ketahuilah bahwasanya Allah itu tengok kepada kamu. Bermakna kita itu sentiasa berada dalam pemantauan Allah 24 jam. 24 jam itu kita tak menunaikan 24 jam itu waktu, tenaga, pikiran, semua yang Allah bagi kepada kita untuk Allah, kita boleh guna 24 jam semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Solat 5 waktu kita pun tak khusyuk, itu yang wajib. Itu realiti yang ada kepada ramai orang Islam. Dan yang wajib, kita tak boleh memberikan hak yang mutlak dalam salatnya, dalam sedekahnya, dalam apa saja, dalam hubungan kita sesama kita. Oleh karena itu diletakkan minta ampun setelah iman, meminta ampun kepada Allah atas ketidakupayaan kita memenuhi hak iman yang kita mengaku beriman kepada Allah. Yang namanya iman itu ada tuntutan. Kalau tuntutan itu kita dah penuhi semua, baru kita dah memenuhi tuntutan iman. Tapi oleh karena kita tak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan iman kepada Allah, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, aku terima iman kamu itu yang kurang, aku ridha dengan iman kamu itu yang tak boleh kamu kabulkan, tapi minta ampun kepada aku atas kekurangan kamu menunaikan hak iman yang aku dah bagi kepada kamu. Rabbana Rabbana innana amanna faghfir lana dunubana waqina adzabannar. Jagalah kami daripada azab api neraka. Mereka juga as-sabirin, orang-orang yang sabar. Dalam apa sabar? Sabar dalam taat. Ada harta cukup nisab, keluarkan sedikit bagi kepada fakir miskin. Sabar kepada apa itu? Kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia, daripada sholat 5 waktunya, daripada hajinya, daripada puasanya. Sabar menunaikan yang wajib, itu yang pertama. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Diharamkan mencuri, diharamkan rasuah, diharamkan menipu, diharamkan dusta, diharamkan riba, diharamkan macam-macam diharamkan oleh Allah, diharamkan untuk menodai hak orang lain. Sabar kamu untuk patuh kepada Allah di dalam meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang
bagian salah satu daripada sabar. Sabar itu ada tiga. Sabar atas melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perkara yang diharamkan. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun rabbihim. Mereka itu orang-orang yang sabar, apa yang didapat? Salawat. Salawat. Dari siapa? Daripada Tuhan. Itu kalau satu salawat saja Allah bagi kepada orang yang sabar sudah cukup untuk dia hidup seronok di dunia sepanjang hayat, satu saja. Tapi Allah tak bagi satu salawat. Banyak salawat, rahmat, pemberian, anugerah yang diberikan kepada siapa? Orang yang sabar. Walihada kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍa, saya ini kalau terkena musibah, saya akan tengok daripada empat sudut. Kalau daripada empat sudut ini tak tengok, aku anggap musibah itu nikmat. Aku anggap musibah sebagai nikmat. Bagi bangsa Sayyidina Umar, musibah boleh menjadi nikmat. Galak pertama, kalau musibah yang menimpa kepada aku, ada musibah yang lebih besar. Yang aku tak kenal kepada musibah itu, aku anggap ini nikmat. Nasib baik daripada yang kecil, daripada banyak besar. Yang kedua, bila mana musibah yang menimpa kepada aku itu tidak menimpa kepada hati dan kepada agama, kepada iman aku. Bukan iman aku yang terkena. Macam orang yang punya pemikiran songsang tentang agama, ini bahaya. Antara iman dengan kufur, orang yang capar agamanya, akidahnya, apa saja musibah, kalau tak menyentuh kepada agama, akidah, aku anggap musibah itu nikmat. Sebab sebagian orang diduga dalam akidahnya keluar dari Islam. Setelah baginda Rasulullah wafat, sebagian orang itu tidak mau mengeluarkan zakat. Itu yang ketiga. Bila mana aku diberikan sifat menerima, yang sabar, aku anggap itu sebagai nikmat. Pasal kalau tidak sabar, maka dia tidak menerima ketentuan yang Allah tentukan untuknya. Lihat dalam sebuah riwayat dikatakan seorang itu bila mana anaknya meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan malaikat untuk bertanya kepada hamba itu. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang berlaku kepada hambaku? Kata malaikat mengatakan, aku dah cabut ruhnya ya Allah. Adakah kamu telah mengambil buah hati daripada hambaku itu? Ya, ini orang tuanya yang meninggal anaknya. Allah berfirman, kau ambil ke buah hati hambaku itu? Kata malaikat menjawab, ya. Bagaimana sikap hambaku itu? Gak menerima ya Allah. Allah menjawab, gantikan hukumnya kedudukan di surga. Alhamdulillah, orang yang sabar menghadapi musibah. Orang semua tak ada hidup di dunia tanpa musibah, tanpa dugaan. Hanya macam-macam orang duga. Tak semua orang duga hanya sama, tapi pastinya diduga. Tak ada orang hidup di dunia tanpa dugaan. As-sabiri. Nah, yang tadi ketiga ya. Yang keempat, kata Sayyidina Umar bin Khattab, bila mana aku diduga dengan satu musibah dan aku tidak diharapkan untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah, musibah itu aku akan beriman. Kalau tidak diharapkan untuk dapat ganjaran dari Allah, musibah itu aku akan sebagai nikmat. As-sabiri. Kemudian as-sadiqi, orang yang jujur, kata-katanya sesuai dengan perbuatannya. Itu orang yang yang jujur. Wal qanitin, orang-orang yang taat. Wal munfiqin, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Wal mustaghfirin bil ashab, dan orang-orang yang sentiasa meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Kenapa dikhaskan waktu sahur? Waktu sahur ini sebelum fajar terbit, disebabkan oleh karena pada waktu itulah
Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan zat-Nya yang maha tinggi dan maha suci ke langit yang dekat dengan dunia ini, ke langit yang dekat dengan bumi ini. Allah menyeru, hal min mustaghfir fa'afir lah, adakah orang yang ingin minta ampun kepada aku, itu aku ampunkan. Itu setiap hari. Kalau seseorang diberi peluang oleh Allah bangkit sebelum subuh, walaupun satu minit, bangkit ingat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ia termasuk orang yang beristighfar di waktu sahur. Pertanyaan itu, kalau bangkit sebelum subuh, gunakan peluang untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang cukup mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan mustaghfir bila sahur adalah orang yang menjaga salat subuh berjamaah. Dan kata Sayyidina Ibn Umar mengatakan, ya Nafi', dia berkata kepada pembantunya bernama Nafi', adakah sudah masuk waktu sahur? Nafi' mengatakan, belum. Kemudian dia terus salat. Kemudian tanya balik, ya Nafi', sudah masuk waktu sahur? Nafi' jawab, ya. Maka dia terus duduk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham toh? Ada keistimewaan daripada istighfar sebelum sahur atau sebelum subuh. Kalau kata Sayyidina Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, la takut aja min hadzal din, jangan kamu ini lebih lemah daripada ayam. Ayam berkokok itu bilang, dan hampir waktu subuh ada berkokok. La takun anas min hadha din yusawwitu bil ashar wa anta nahim ala firashik. Jangan kamu ini lebih lemah daripada ayam yang berkokok itu. Dia waktu sahur berkokok, kamu tidur. Paham tu? Azam malam ini bangun sebelum subuh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lama-lama usahakan untuk bangkit sebelum subuh, melazimkan diri walaupun hanya beberapa minit. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kewaspadaan kepada kita untuk istiqamah bangkit sebelum subuh, insyaallah.